Deretan aktor dan aktris tersilet 2023 kini jadi pembahasan penikmat serial Indonesia. Aktor utama Ikatan Cinta, Arya Saloka kembali masuk nominasi Silet Award 2023 yang diadakan RCTI di kategori aktor tersilet. Pembahasan ini tentu saja menjelaskan sisi lain dari Arya Saloka yang terus diterpa isu permasalahan kisah asmaranya. Diketahui, Silet Award 2023 resmi dibuka pada Rabu 7 Juni 2023 malam hari melalui akun resmi Instagram RCTI. Aktor asal Denpasar itu masuk ke dalam kategori aktor tersilet bersama aktor lainnya yang bermain di sinetron garapan RCTI. Rupanya, aktor yang menjadi saingan baru Arya Saloka tersebut ada Adly Fairuz, Fandi Christian, Ren Wijaya, dan Samuel Zilguin. RCTI mengajak seluruh fans mereka untuk vote idolanya yang masuk ke nominasi Silet Award 2023 dengan cara menyukai dan komentar unggahan tersebut. Uniknya, komentar dari unggahan itu langsung dibanjiri fans Ikatan Cinta atau penikmat pasangan Aldebaran dan Andin. Hampir semua jawaban memilih kode yang diduduki Arya Saloka yaitu B2. Membuat pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta itu diprediksi mendapatkan posisi tertinggi. Dalam hal ini, kekompakan yang dilakukan fans Ikatan Cinta sudah tidak diragukan lagi untuk masalah prestasi idolanya, termasuk juga pada aktris Amanda Manopo. Selain kategori aktor tersilet, RCTI juga membuka pilihan lainnya seperti sinetron tersilet yang lagi-lagi memasukkan Ikatan Cinta di dalam nominasi. Ada juga kategori aktris tersilet dan pasangan sinetron tersilet, pasangan sinetron yang sebelumnya selalu dimenangkan pasangan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Namun dalam kategori aktris tersilet, tak nampak wajah aktris Amanda Manopo. Tentu saja hal ini jadi pembahasan luas di kalangan para penggemar serial Indonesia. Lantas, kenapa Amanda Manopo tidak masuk dalam daftar nominasi Silet Award kategori aktris tersilet di tahun 2023 ini? Diketahui Amanda Manopo memang resmi keluar dari Ikatan Cinta beberapa bulan yang lalu, dikaitkan dengan Arya Saloka yang sempat vakum 5 bulan sebelumnya. Faktanya, pemeran Aldebaran tersebut masih masuk nominasi dalam kategori aktor tersilet. Beda halnya dengan Amanda Manopo, padahal aktris yang akrab disapa Manda ini baru saja keluar beberapa bulan yang lalu. Namun namanya tidak masuk nominasi dan terpampang dalam deretan aktris tersilet. Tak ayal bila banyak penggemar yang mengkritik adanya daftar nominasi Silet Award 2023 yang tidak mencantumkan nama Amanda Manopo. Sementara dalam kategori sinetron tersilet, vote Ikatan Cinta diprediksi menduduki posisi tertinggi. Meski Ikatan Cinta kehilangan sosok pemeran utama perempuan, namun kepercayaan penggemar masih terlihat setia mendukung serial yang sempat pecahkan rekor dunia persinetronan tersebut. Tak bisa dipungkiri jika Ikatan Cinta menduduki posisi tertinggi berkat kekompakan para fans yang mengidolakan pasangan Arya Saloka dan Amanda Manopo.